Mantan Ketua MPR RI Amin Rais menyindir sosok dalang mundurnya demokrasi di Indonesia dengan ucapan selamat tinggal. Sebaliknya, Amin Rais memberikan ucapan selamat datang kepada Prabowo Subianto. Mengutip warta kotalife.com pada 5 Juni, kabar itu disampaikan Amin Rais di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 5 Juni 2024. Amin Rais menyebut bahwa ada sosok yang menjadi pemicu mundurnya demokrasi di Indonesia. Hal itu tercermin dari semua institusi dan lembaga negara yang terkesan diambil alih oleh sosok tersebut. Dengan tanpa menyebutkan nama, Amin Rais menyebut sosok itu sebagai dalang mundurnya demokrasi. Amin Rais juga mengucapkan selamat tinggal kepada sosok dalang tersebut agar menyerahkan kepemimpinan Indonesia kelak kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun tak lupa mengucapkan selamat datang kepada Prabowo, berharap Indonesia bisa pulih menjadi lebih baik. Jadi orang itu apa namanya itu sudah merusak demokrasi ini, ya. Nah, jadi saya pikir sudah waktunya goodbye sir, please go back to your asal usul, ya. Kemudian nggak usah cari-cari lagi, biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas apa partai-partai politik dan Indonesia. Mudah-mudahan ada harapan. Dan saja, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.